ya kita mau kirim unit manajer 150 cc ke Cikeas. Lo pasti tahu Cikeas kan? Dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama gua Gameboy ya di YouTube channel Garasi Om Dik Official. Di episode kali ini adalah episode pengiriman unit kembali. Ya, kita mau kirim unit manajer 150 cc ke Cikeas. Lo pasti tahu Cikeas kan? Cikeas itu identik dengan orang yang pernah menjabat nomor 1 di Indonesia. Kalian tahu siapa? Nanti kita saksi pun bersama-sama. Kita ke Cikeas mengantarkan unit ini. Mini Jeep 150 cc ya, ini udah di setting sama teman-teman dari Garasi Om Dik. Semuanya sudah aman, terkendali, ini sudah hidup. Sudah bisa dinyalakan. Yoi, aman terkendali sobat hobi. Yoi, apaan tuh? Nih, ini ada ini juga nih. Ada Mini Scoopy. Ini 4 tak nih, kalau yang mau minat juga ada di kita ya. Kan tadi gue bilang 2 tak. Kamu tadi gue bilang apa? 3 tak. Parah nih. Ini udah di setting semuanya nih, kaki-kaki ring berapa yuk? Ring 8. Ring 8 semuanya ya. Ini bannya ada 5. Kan? Mobil mini jeep doang yang bannya ada 5. Di depan 2, belakang 2, sama ban serep 1. Tapi bisa dihitung juga jadi 9. Iya. Kanan ada berapa? Kanan berapa? Kanan 2. 2. Kiri berapa? 2. 2. Belakang berapa? 1. Belakang 1. Iya. Belakangnya lagi bawahnya? Enggak ada bawah. Coba lihat belakang ada berapa tuh bannya belakang? 3. 3. Tuh, 3 jadi 8. 2 lagi di depan. 10. Bayangin 10 coba tuh, luar biasa ya. Kita siapkan dulu ini, nanti kita coba test ride. Ini sudah bisa hidup, mau dipasang-pasang lagi. Jadi kita test ride, baru naikkan ke mobil, langsung kita menuju Cikeas. Hai guys, mari kita test drive mini jeep yang mau dikirim ke Cikeas. Yoi, gas tipis-tipis. Ya sobat Tobi, ini tadi sudah di test ride ya sama Rio nih. Sudah aman semuanya nih. Sudah bisa maju tuh. Gesturnya juga enteng. Udah mundur juga udah oke. Tuh. Sekarang kita mau naikkan ke mobil untuk siap nih kirim ke Cikeas. Cikeas tau gak rumah siapa? Hah? Bapak gua, anak. Namanya 3 huruf. Siapa? 3 huruf. R-I-O, Rio. Bro, rumah lu berarti sana ya? Yoi. Ini ngirim ke rumah lu nih? Iya. Lampunya bang, bang. Nih, lampunya kita hidupin ya. Se. Sennya, sen. Se. Mana sennya? Nah. Nah. Klakson, klakson. Yoi. Sudah aman semuanya, Sobat Tobi. Sekarang kita kirim ke Cikeas. Kita masukin ke mobil dulu.
Ayo Sobat Tobi, kita masukkan. Sobat Tobi, kita sekarang udah di jalan nih buat ngirim unit mini Jeep 150cc nya ke daerah Cikeas. Sekarang tepat pukul 5 sore hari ya. Cuacanya udah mendung, udah gelap, dan sepertinya tadi kita lihat di Google Map itu macet banget. Karena sekarang sudah masuk hari pertama kerja ya. Setelah libur lebaran, libur panjang. Tadi lihat di map, panjang banget merahnya. Sepertinya kita nganter ini bakal berkutat dengan kemacetan ya. Sebelum kita masuk tol, nanti kita isi bensin dulu. Nanti kita lihat di tolnya seperti apa keadaan. Dan unitnya sudah kita terpalin di belakang. Karena udah mendung, takutnya hujan, nanti kehujanan unitnya ya Sobat Tobi. Sekarang kita lanjutkan menuju Cikeas. I work blind, got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want and I see, matter fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Tapi kita udah masuk tol nih, ini masih lingkar luar ya, kondisinya macet dan seperti perkiraan gua bakal turun hujan. Ini udah mulai turun hujannya, untung tadi udah kita terpalin di belakang. Tapi tadi kita nggak sempat ngisi bensin karena macet banget ya, belum masuk tol. Tadi niatnya mau isi bensin tapi ternyata penuh, ini kita belum isi bensin, paling nanti nyari rest area masih cukup lah, bensinnya dikit lagi baru kita isi bensin. Nih tuh bisa lihat tuh pelangnya tuh, bor, tut, sono kita masuk ke daerah Pondok Pindang, Pondok Indah, Lebak Bulus ya. Masih jauh perjalanan dan kondisinya macet gini hujan. Coba Tobi ya, sini ke gua lagi bor. Semoga nanti kita nyampe tidak terlalu malam karena sekarang udah mau 5:30 nih Coba Tobi. Nanti kita lanjutkan perjalanan kita hujan-hujanan. Mana gak ada AC, panas. Kita tadi baru isi bensin. Tadi lihat lewat mau masuknya Jagorawi ternyata macetnya macet parah. Ini kita lewat jalur alternatif ya, ditunjukin sama Google Map. Tapi nggak tahu nanti jalannya kemana. Ini ada McD, tadinya pengen makan dulu sih. Nggak punya duit, mana dong? Kita lanjutkan lagi. Ini udah masuk jalan alternatif ya, coba tadi. Gitu.
Ini kita bentar lagi udah mau sampai nih ke tempat pemesan mini jeep kita yang 150cc. Sekarang hujannya sudah mulai mereda, kita sudah masukin jalan alternatif. Kalau gua lihat di map sih sekitar 4 km lagi ya. 15 menit lagi, nggak jauh nih, jadi jalan layak sih kalau gua lihat di map ya. Sekali lagi kita sampai, nanti kita turunin unitnya, cek-cek lagi. Dan ini pembayarannya COD ya Sobat Tobi. Nanti kita pembayaran di sana, rencananya sih cash. Jadi kita megang uang banyak sekali Sobat Tobi. Kita ngitung uang dulu nanti di sana ya. Tuh plang namanya tuh Bor, tuh ada tuh Bor. Nanti Bor Jakarta, Depok, Bogor tuh, atas tuh. Jakarta, Depok, Bogor, Cileungsi, lewat jalur tol, kita masuk tol lagi sana. Tapi kita nggak lewat tol ya Sobat Tobi. Tetap saksi pun episode pengantaran mini jeep 150cc akan segera tiba. Sobat Tobi, kita sudah sampai di lokasi ini. Di depan tuh bapaknya yang order, dia jemput kita karena kita tadi bukan nyasar sih, kita masuknya lewat belakang, ternyata ada yang hajatan nggak bisa masuk, jadi keluar lagi untuk ke rumah bapaknya. Bapaknya excited banget sampai hujan-hujanan menjemput mini jeep 150cc plat F tuh. Balik mundur. Oh mundur. Oh nanya ke sana. Oh iya. Ya Sobat Tobi, kita sudah sampai nih di kediaman Pak Amim nih, Pak Amimnya. Halo Pak Amim, masih banyak udah order nih. Hujan-hujanan. Hujan-hujanan jadi kujanan ini ya. Pak, nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa. Ya musim hujan. Iya, kita nyampe sekarang pukul 8:15. Tadi kita berangkat dari jam 5 sore ya. Karena hujan dan hari pertama kerja nih, agak padat lalu lintas. Disuguhin teh juga nih, mantep nih. Tuh. Ini Bapak Boro lagi sibuk ngitung uang. Gimana Pak dari lihat unitnya Pak? Bagus Pak? Lumayan bagus. Lumayan ya. Walaupun agak gelap-gelapan lihat. Oke Sobat Tobi, itu dia episode kita ngirim mini jeep 150cc ke Pak Amim. Ini masuknya daerah Cikias ya Pak? Iya. Masuknya daerah Cikias di Cibubur, jalan alternatif ya. Nah ini kita langsung pulang, nanti Pak Amim kalau ada apa-apa berkabar aja Pak ya, kita langsung COD. Jadi teman-teman yang mau COD Jabodetabek, kita bisa langsung bayar di tempat ini. Pak Boronya lagi ngitung, serius banget nih, gak bisa diganggu, takut salah. Kalau lebih jangan bilang Bor, kalau kurang gak apa-apa bilang.